Dari pusat kota, kalau mau ke kota Ubudnya, ke Ubud Centernya kita tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Untuk daerah Ubud, karena daerahnya jungle, ini sih tempatnya bagus banget ya, benar-benar adem, benar-benar sejuk, tenang. Untuk hotel seperti ini sepertinya sebagian besar tamu Eropa, karena kebanyakan tamu Eropa sukanya yang agak sunyi. Dan untuk tempatnya memang jauh dari Ubud Centernya. Tapi untuk kenyamanan 100% nyaman, karena jauh dari kebisingan. Tapi ngomongin kebisingan, kalau daerah Ubud memang terkenal dengan tempatnya yang adem, sunyi, karena daerah Ubud tidak ada yang namanya nightclub ataupun kafe, yang ada hanya shop dan restoran sebagian besar seperti itu. Bagi kalian yang punya liburan ke Bali mau relax, Ubud tempatnya. Kalau mau fun, kalian harus datang ke daerah Kuta. Nah, di sana di Kuta banyak sekali tempat-tempat hiburan seperti kafe, nightclub, seperti itu. Walaupun sudah panas, tapi belum terasa panasnya karena daerahnya sejuk banget. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi ke channel Bali Trip. Kali ini saya berada di daerah Kali ini saya mau jemput customer saya. Aktivitas mereka hari ini tuping sama edit. Bagi kalian ingin, kalau punya rencana liburan ke Bali, kalau mau relax, daerah Ubud banyak hotel-hotel yang
yang sudah dipisahkan juga. Selamat pagi teman-teman, mulai lagi ke channel politik. Kali ini saya berada di daerah Hukum. Pagi ini saya mau jemput teman saya, aktivitas mereka hari ini tuding sama ETV. Bagi kalian